guys, sebelum video ini kita lanjut, saya mau kasih tahu bahwa setiap minggu saya ada buat giveaway guys sebesar 500.000 untuk 2 orang. Jadi satu orang itu 250.000 ya guys. Caranya adalah subscribe YouTube aku Yusti Manise, like, komen sebanyak-banyaknya, juga follow Instagram aku Yusti Manise dan tulis nama kalian di setiap komen. Komen sebanyak-banyak ya guys dan tulis nama kalian di komen. Dan ketika Anda menang, aku akan hubungi lewat Instagram. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga supaya banyak yang tahu. Terima kasih. Hai Mams, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita mau masak lagi yang baru. Resep yang baru, kita mau buat ketupat Mams, ketupat santan. Oke. Jadi yang pertama disiapkan, ini ada ketupat yang sudah dibeli di pasar. Ketupat sudah jadi ya Mams. Oke, terus ada santan, ada beras, ada daun pandan, ada garam. Oke, gampang banget buatnya kan Mams. Oke, yang pertama ini ketupatnya kita ambil lalu kita isi ya Mams. Kita isi ketupatnya seperti ini. Jadi tuh segini. Nah, segini ya. Jadi diukur segini ya, Mams. Oke. Jadi dilakukan juga yang sama kepada yang lain ya. Kita isi ya, Mams. Mams, ini ketupat yang tadi kita udah isi. Oke, lalu kita masukin santan. Ini dia. Jadi air santannya itu harus menutupi ketupat-ketupat yang kita masak itu ya, yang kita mau masak. Jadi harus banyak airnya ya Mam, karena kita masak dalam waktu yang lama, jadi airnya pun tidak cepat kering. Oke, kita masukin juga daun pandan, kita taruh garam secukupnya ya Mam, kita pakai garam 2 sendok. Oke, kita masak sampai dia matang. Guys, demikian video kita hari ini, Mams. Selamat mencoba. Ih, jangan ngomong. Iya deh. Demikian resep kita hari ini, Mams. Selamat mencoba, Mams. Jangan lupa di subscribe, di like bagi yang belum subscribe, di share juga supaya banyak yang tahu resep kita hari ini ya. Demikian, Mams.